Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa fil nahar wal qamara fil lail wal anbiya'i wal mursalin fil ardh. Alladzina yarshuduna til ummati ila khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'd. Amma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bertemu di bulan yang kita cintai ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga sampai alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ayah bunda, ananda dan adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan membahas tentang tiga hal yang harus kita ketahui dalam berpuasa. Yang pertama adalah syarat berpuasa, kemudian rukun puasa, dan yang ketiga adalah sunnah puasa. Yang pertama kita akan membahas yaitu syarat puasa. Syarat puasa ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat wajibnya puasa, kemudian syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah syarat wajibnya puasa adalah ada beberapa hal. Yang pertama harus Islam, kemudian dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, kemudian tidak dalam keadaan bersafar, atau mungkin bebas dari haid atau nifas, kemudian berakal atau baligh, kemudian harus mampu melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa. Yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ini terbagi beberapa hal. Yang pertama harus Islam ataupun harus Muslim, yang sudah sama-sama kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz ini adalah anak-anak kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ini maknanya anak kecil yang sudah paham ataupun yang sudah memahami perkataan-perkataan orang lain dengan baik. Para ulama bersepakat bahwasanya anak kecil ini yang sudah mampu melaksanakan ataupun menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat. Niat ini kita laksanakan ketika sebelum berpuasa. Boleh di malam hari, boleh ketika mau bersahur, ataupun boleh sebelum sholat tarawih. Jadi niat itu bebas kapan saja, dan niat itu bisa menjadi bisa terbagi menjadi dua, yaitu niat per hari setiap puasa, kemudian yang kedua niat satu kali kemudian mewakili satu bulan puasa. Nah, jadi niat itu terbagi dua. Misalkan niat di malam hari untuk berpuasa esok hari, itu sehari niatnya satu kali. Kemudian yang kedua niat di malam hari sebelum berpuasa, tapi untuk mewakili satu bulan berpuasa. Nah, seperti itu. Itu untuk rukun puasa. Yang kedua adalah menahan diri. Nah, menahan diri ini banyak hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, kemudian menahan diri dari amarah, akan tetapi kita harus menahan diri dari celaan-celaan orang lain. Kita tidak boleh mencela orang lain, kita tidak boleh menceritakan keburukan orang lain, apalagi sampai menggunjing sesama muslim ataupun sesama saudara sendiri. Nah, jadi itulah untuk rukun puasa tadi, yaitu ada dua. Yang pertama niat, kemudian menahan diri. Kita masuk hal yang ketiga, yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa ini
mungkin sudah banyak yang sudah kita kita kerjakan di rumah. Sunnah puasa ini termasuk memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian makan sahur, kemudian sholat tarawih, dan banyak hal yang lainnya tentang sunnah puasa. Mungkin sampai disinilah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.